Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita masih membahas tentang kewarganegaraan. Nah, dalam sejarah Indonesia, bahwa orang Indonesia asli itu adalah orang pribumi, bukan keturunan orang asing atau orang yang lahir karena perkawinan campuran. Sehingga diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan.